Dewi Saputra digerebek polisi saat syuting. Benarkah dia menyimpan narkoba? Kuya-kuya jadi panik. Digerebek polisi saat syuting, Billy Saputra bikin uya-kuya panik. Sahabat Nikita Mirzani ini mengalami hal ini. Benarkah Billy terlibat kasus narkoba? Penggerebekan Billy Saputra oleh dua polisi sempat membuat uya-kuya panik. Mulanya Billy, Kocita, Caroline, dan uya-kuya sedang mengomentari sebuah berita soal polisi. Dua orang polisi masuk lalu masuk ke lokasi syuting. Mereka membawa map berwarna coklat yang bungkusannya berisi serbuk putih. Mereka datang dengan tuduhan Billy Saputra membawa barang haram di dalam mobilnya. Polisi itu pun meminta Billy untuk menurut dan menggeledah mobilnya. Raut wajah Billy seketika takut dan tegang. Polisi tersebut dengan tenang mengajak Billy untuk pergi bersamanya ke kantor polisi untuk memberikan keterangan. Setelahnya Billy pun digelandang keluar dari studio. Para pembawa acara terlihat panik. Billy pun diborgol dan uya-kuya mulai kebingungan. Krisna ini gak bercanda kan Krisna? Tanya uya-kuya pada kru acara. Kamera sana dulu kek, lagi kayak gini juga, ujar Kocita. Bapak kan harus tes urin saya dulu. Saya merokok aja gak pernah pak, apalagi narkoba, kata Billy membela diri. Nanti bisa dijelaskan di kantor polisi, ujar salah satu polisi. Polisi tersebut kembali menegaskan jika benda yang diduga narkoba itu ditemukan di mobil Billy Saputra. Tak sampai di situ, polisi dan para pembawa acara saling beradu argumen. Akhirnya polisi itu memberikan amplop yang katanya berisi surat perintah penangkapan. Saat dibuka amplop, ternyata tertulis, "Selamat, Billy kena prank." Itulah guys, prank Billy yang mengagetkan uya-kuya dan kohos yang lain. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton.